Inspirasi Indonesia. Aku ndak pakai pemanasan-pemanasan segala. Wes iso kok. Duh, aku makin takut deh. Ya udah Jamal, ayo kita pemanasan dulu aja. Ya wes, aku tak berenang dulu ya. Said tenggelam. Inget ya, aku kesini itu karena mau belajar berenang sama kalian. Tenang aja Mal, aku dulu les berenang sama pelatih profesional kok. Jadi pengalaman aku pasti udah banyak. Wah, pasti kamu udah jago banget ya berenangnya. Iya dong. Berenang itu gampang kok Mal. Sing penting jangan tenggelam wae. Kamu malah bercanda It. Ya wes, yuk masuk. Ya wes Mal, kita turun dulu. Rasain airnya. Gak bisa It, aku masih takut tenggelam eh. Kayak dulu sama kakekku. Walah Mal, kalau kita takut terus gak bakalan bisa-bisa toh Mal. Iya sih, tapi aku masih takut. Said, Jama jangan disuruh langsung masuk air dong. Harusnya kita pemanasan dulu. Kata pelatihku, kalau gak pemanasan dulu nanti bisa kram loh, terus tenggelam. Rapopo za, aku ndak pakai pemanasan-pemanasan segala. Wes iso kok. Duh, aku makin takut deh. Ya udah Jamal, ayo kita pemanasan dulu aja. Ya wes, aku tak berenang dulu ya. Tolong, tolong. Itu Said kan? Iya, ayo kita tolong Za. Iya, ayo. Makasih ya Za, wes nolongi aku. Iya It, oh iya. Kenapa kamu bisa tenggelam tadi? Tadi kakiku kram eh. Terus aku jadi kesulitan untuk berenangnya. Nah, betul berarti kata Mauza tadi. Kita harus pemanasan dulu sebelum berenang. Iya, Mal. Aku mengaku salah. Mauza, maafin aku ya. Tenang aja, Id. Aku nggak marah kok. Ayo kita jajan bakso. Aku lapar nih. Lah, kalian nggak jadi berenang? Ah, gampang nanti. Yang penting kita makan dulu. Berenang kalau perut kosong juga bahaya. Ah, bilang aja kamu emang mau makan, Za. Iya sih. Hai teman-teman, namaku Jamal dan ini Laili adalah adikku. Kami saling menyayangi dan saling menjaga. Itulah pesan Umi dan